Rasengan. Wah, gila sih. Dia kayak kolaborasi dengan Rasengan juga ya, guys ya. Ini baju apaan juga, Cok? Ini dari mana nih baju? Keren banget, Cok. Sumpah dah. Anjay, metal-metal gitu, di belakangnya ada cakaran animasi tuh. Ini dari mana, guys, bajunya, guys? Takdir, anjir. Nama sepatunya Takdir, Cok. Nama sepatunya Takdir, guys ya. Aduh. Oke, guys, dari kemarin tuh gue lagi asik banget main game Honkai Star Rail dari HoYoverse. Gue benar-benar ketagihan karena emang seasik itu buat dimainin. Mulai dari grafiknya yang memanjakan mata dan pengalaman bermain semi open world seperti mencari peti harta, memecahkan teka-teki, menjelajahi berbagai tempat di luar angkasa, dan banyak event yang seru banget. Nah, yang paling gue suka dari Honkai Star Rail ini tuh dia cross platform ya, guys. Jadi bisa dimainin di mana saja. Kalau sedang di rumah main di PC, kalau lagi di luar nongkrong sama teman bisa main di HP, dan sekarang pun sudah hadir di PS5, cuy. Sekarang itu Honkai Star Rail sudah update ke versi 1.5. Ada karakter bintang 5 baru yaitu Argenti yang akan menjadi karakter yang bisa dimainkan. Nah, terus kamu juga dapat menjelajahi peta baru dan mengikuti event seru loh. Oke, gua akan mengenalkan sedikit ke kalian mengenai karakter bintang 5 eksklusif yang baru ini yaitu Argenti. Dari tampangnya, Argenti ini pria tampan yang menawan dan juga dingin serta sangat termotivasi oleh semangat kesatria. Argenti adalah karakter tipe fisikal dengan pet erudition yang memiliki kekuatan serangan area of effect yang luar biasa. Argenti menggunakan senjata tombak panjang yang kemampuannya memiliki efek mawar. Wah, gila sih, coy, keren banget kan? Terus untuk eventnya, kamu bisa mengikuti event menangkap hantu di map baru bernama Fix Troll Garden bersama dengan Gui Naiven dan Huo Huo serta dibantu oleh Hanya, karakter bintang 4 baru dengan tipe harmoni yang bisa jadi support tim-tim kalian. Event ini akan memberikan banyak sekali reward buat kalian, terutama ada Lightcon eksklusif yang bisa kalian dapatkan secara gratis untuk karakter dengan pet abundance. Selain itu, ada juga simulated Universe World 8 dari Herta buat kalian coba, dan tentunya akan ada 2 planar ornaments baru yang sangat bermanfaat buat karakter kalian. Nah, jadi ayo guys, download dan main Honkai Star Rail bareng gua dengan menggunakan link di deskripsi ya. Gunakan juga kode redeem ini untuk mendapatkan 50 Steral Jet gratis. Oke guys, gua tunggu di Honkai Star Rail ya. Bye bye. Oke guys, balik lagi sama aku Aldi di channel Insta. Di video kali ini teman-teman, ini di La Croyal ya. Gua agak bingung nih guys sama Garena ya. Nih Garena sekarang ngeluarin Hyperbook Fire. Perasaan baru kemarin gua ngeborong Hyperbook Frost ini ya yang AWM, dan udah gua dapetin semua gitu ya kan. Tapi sekarang ada Hyperbook Fire nih, gua belum punya itemnya nih guys. Ini kayaknya satu event tapi kok ada dua gitu ya La Croyal ya. Hyperbook, coba-coba guys. Bentar, gua buka dulu nih ke lab. Nah, ini Hyperbook book ya. Nah, tuh banyak banget guys Hyperbook gua di akun ini yang pada belum kebuka ya. Nah, ini ya Frostfire Hyperbook nih. Ah, kayak mana sih, gua bingung deh guys. Lah. Oh. Lah, ini kan gua udah punya, kok masih kekunci sih? Oh, ada tas. Nah, es kepal juga nih. Gua udah punya tapi masih kekunci di sini. Katana juga gua udah punya, AWM udah punya tapi masih kekunci juga. Apa nih, Cok? Widih. Anjay, keren banget guys. Ulang ya. Wah, Rasengan. Wah, gila sih. Dia kayak kolaborasi dengan Rasengan juga ya guys ya. Kayak ilmu gitu loh. Terus ini apa nih yang terakhir nih? Oh, ini inian guys. Apa namanya, Skywing ya, yang buat turun dari pesawat itu loh. Nah, ini kayak mana nih kita cara ngebuka si Hyperbook ini nih? Oh, pakai token, guys. Oh, iya. Ini kita kudu beli nih, pakai 100 diamond ya. Coba kita beli, guys. Nah, kita buka ya ini Hyperbook ya. Wih, ini dia, coy. Hyperbook Frost ya. Frost diamond, guys ya. Oke. Nah. Oh, udah kebuka berarti nih. Oh, iya udah kebuka, coy. Nah, ini gua udah punya nih. Nah, nggak kekunci lagi. Tapi ini emot-emotnya nih ya, emot tas sama granatnya nih, sama Skywing-nya ini belum punya juga ya. Ya udah kalau gitu Bang Aldi TV di sini langsung aja borong kalau gitu ya. Kita ke La Croyal ke event yang Hyperbook apa nih? Huh? Hyperbook Fire ini. Oh iya, dia ada 4 item, cu. Ini sih emotnya sih.
Udah lah guys ya, yuk langsung aja kita borong Diamond Bang Aldi TV. Di sini masih ada 64.811 ya, masih banyak nih guys ya. Kok banyak basa-basi, soalnya ini masih sama kayak Hyperbook kemarin nih. Gua bilang di konten yang kemarin ya kan, bodo amat mau ngabisin berapa diamond buat nih Hyperbook yang AWM ini, gua bakal rela lah, ikhlas gua guys ya, mau ngabisin sampai abis diamond gua juga nggak apa-apa ya. Jangan lupa di like dulu video ini guys, di bawah pencet-pencet sampai 5.000 like guys. Oke. Apa nih, Cok? Gak tahu. Si Zare nelpon gua, guys. Si Zar. Oi. Oi, ngapain lu? Gua lagi nyepin-nyepin ini Hyperbook. Kenapa? Ini gua mau pamer-pamer nih. Gua punya akun baru, gede banget, mau lihat gak? Wow. Pamer apaan sih lu? Akun baru gimana? Bagus, pokoknya ini pokoknya akun paling sultan di dunia FF. Serius, masa sih? Kemarin aja si Alwi Cobra itu udah sultan banget ya, yang gua review tuh. Masa ada yang lebih sultan? Nah, kalau ini bukan sultan doang, yang ini lebih langka. Wah, ya udah coba mana-mana gua lihat. Lu mau pamer gimana sih? Coba-coba, ini TC, kirimin ya. Ya, gua kirim nih TC-nya nih. Ah, bohong-bohong aja nih si Jar nih, akun langka, akun sultan kayak mana lah. Perasaan kemarin gue baru aja nge-review yang akun sultan dari... Cok, itu emot apaan? Cok, emot lobby. Woi Jar. Ah, GG gak aku jadi. Eh, coba-coba, ada dulu. Ah, tuh, berteman. Coba lu keluar lagi. Coba. Apa, Cok? Coba lu keluar dulu. Masuk ulang. Ah, kita invite, guys. Itu emot apaan, Cok? Gak tahu. Anjay, emot mobil Lamborghini lobby. Oh, GG gak, no, kan? GG gua bilang. Lu beli di mana? Di Lux Royal enggak ada kemarin, mana ada? Ini pro player, akun pro player. Oh, akun pro player, pantesan. Iya, ini akun langka di Indonesia sekarang. Ah, langka dari mana? Tasnya tas sayap gede banget, Cok. Terus bajunya baju Adam, baju bot itu mah. Ini jangan salah, nih gue belum berubah nih, bentar. Nah, gue berubah dulu. Anjir, ada face joker topi season 2, itu baju apaan dah? Nah, ini baju langka juga nih. Betul, topinya salah. Tapi jerami server luar ini kan cuma ada di luar negeri, Jar. Iya, ini langka di Indonesia. Bentar, gua pakai jenggot dulu deh. Nah. Jenggot BNL juga ada. Kok lu punya akun stok sultan dan langka kayak gini sih? Punya. Ini lu mau beli gak? Mau lihat-lihat gak? Ya, gua lihat-lihat dulu lah. Kalau misalkan emang bagus banget, ya kemungkinan gua bakal beli lah. Tapi aman gak di Zara Store? Aman lah, ini bukan hanya akun-akun langka gitu cuy, ini akun-akun udah sultan langka kalau di gua. Oh, udah sultan terus langka. Kemarin si Alwi nawarin gua sultan doang. Nah, itu akunnya sultan, bolehlah ya gitu. Nah, kalau yang ini sultan plus langka. Anjir, gila, Zare Store lebih daripada Alwi berarti. Nah, ini mau nyoba gak nih, gua kasih nih ke lu nih. Okay. Coba-cobalah, kirim datanya aja, gua lihat-lihat dulu dah. Kalau misalkan penonton gua setuju, gua beli nanti ya. Nah, ya udah nih, gua kirim dulu lah ke lu ya. Ya. Udah, bentar nih. Yo. Anjir, gila, coy, itu akun langka plus sultan, guys, dari si Zare Store, guys. Wow. Wah, gila sih, emang Zare Store ini JB paling terpercaya, guys, ya. Paling keren dah se-Indonesia nomor 1 kayaknya, guys. Soalnya si Zare ini dia sahabat gue sendiri, guys. Waktu itu gue inget banget ya, gue pergi ke kantor Garena di Jakarta ya sama dia, guys. Ah, nih, udah dikirim nih data-datanya sama dia nih, guys. Okay. Bentar ya, Bang Adi TV loginin dulu, guys, ya. Oke, kita sudah login nih, guys, ya. Langsung aja kita klik untuk mulai. Wah, gila, ini akun apa, Cok? Anjay, kayaknya ini akun cuma ada satu-satunya di dunia deh. Dan yang punya cuma Zare Store ya, guys, ya. Wih, coba guys, kita animasi lobby, cuy. Wih, gokil. Lampu merah keluar dari mobil.
Wih gila keren banget ini cok. Ini petnya kita harus ilangin dulu sih. Bentar guys, gua petnya pengen gua ilangin dulu nih guys ya. Kayak mana nih cara ngilangin pet nih? Ah bingung kali aku lah nih. Lah kayak mana cara? Huh? Lah gak bisa ditidurin kah ini pet? Lah kebawa terus cok, gak bisa dihilangin cok. Dah lah ada lagi petnya guys. Guys gak bisa dihilangin sekarang di lobby ya pet ya. Aduh jadi kurang guys. Udah langsung aja ya kita bongkar vaultnya nih guys. Seperti apa sih? Bundle setnya ada 34, topinya ada 589. Terus ini face ya, muka topeng ada 421. Terus make up 119, baju 1053, celana 742, sepatu 684. Banyak banget guys. Coba nih guys, kita lihat guys dari set bundle-nya ya tuh. Wih gila ini yang lama-lama nih, yang old-old nih. Ini kayak gini, ini old juga. Money has yang merah ya. Terus ini old juga. Dino ini juga langka juga ya. Terus topi jerami sih ini coy. Ini topi jerami cuman ada di server luar guys ya. Asal kalian tahu guys, di Indo ini tuh belum keluar guys. Entah kapan nih topi jerami keluar ya. Terus topi season 2 juga ada ya. Rambut kekasih ini. Terus apa lagi nih ada di bawah nih. Bentar guys, kita cari yang langka-langkanya guys ya. Kalau Sultan, gue mengakui akun ini Sultan guys, karena vaultnya banyak cuy. Wow. Tapi yang langka-langkanya ya, emang ada. Wih ini apa nih cok? Assassin. Gue pengen cari yang langka-langkanya guys. Wih gila gila. Perasaan JB lain gak kayak begini-begini amat. Ini Zarestor OP banget cuy. Wih deh. Gila terlalu OP Zarestor ya guys ya. Wah gokil. Wih. Ini apa cok? Tuh. Bentar-bentar kita cari-cari guys yang langka-langkanya guys. Mana nih? Nah kalau ini mah udah biasa. Topi yang Vietnam ini udah biasa. Topi jerami yang tadi sih guys, yang langka banget guys, gak ada malah di Indonesia cuy. Itu cuma ada di server luar ya. Dan rata-rata itu cuman akun-akun pro player doang guys yang memang punya topi jerami guys ya. Karena pro player kan pernah ke luar negeri gitu ya kan, turnamen di luar negeri. Jadi wajar guys kalau misalkan akun bekas pro player tuh ada gitu guys. Terus kita langsung cek aja ke topengnya Jenggot BNL. Terus ini ya Assassin's Creed. Widih, masker season 2, topeng season 1 ada. Wih. Wah, ini apa, cok? Wih, coba ya. Mana nih yang langka-langka lagi nih? Kita bakal di TV belum temuin nih, guys. Kalian sambil lihat-lihat aja lah ya. Ini bakal di TV scroll-scroll aja, guys. Soalnya kalau misalkan bakal di TV klik satu persatu sih agak ribet ya ini ya. Capek juga bakal di TV, guys. Nah. Tuh. Nah. Nah, kalian lihat-lihat ya. Aku nih nyari yang langka-langkanya nih, mana nih. Widih. Tapi Sultan ini Sultan sih cok. Coba guys nanti kita bakalan tengok juga ya senjatanya, senjata evogannya kayak gimana guys. Apa aja yang dipunya di akun ini gitu ya kan. Widih. Oke abis. Sekarang face-nya nih. Ini sih yang paling penting, yang paling utama ya, yang membuat akun itu jadi akun mahal tuh face Joker ini cuy. Soalnya ini udah lama banget gak pernah keluar ya guys ya. Belum pernah keluar lagi guys. Cuman sekali doang face Joker ini keluar guys ya. Dan sempat saat ini face Joker gak dikeluarin-keluarin guys. Karena memang sekeren itu dan se... Wih tuh kalian lihat lah ya. Wih untung akun gue punya face Joker ya. Nah tuh face-nya ya. Kalau face-nya mah biasa aja sih guys tuh. Makeupnya biasa aja sih. Ini baju ini guys. Ini baju dari mana cu? Wih simple keren. Perasaan di Indo gak ada ini kemeja ya. Ini dari mana guys? Wih ada kacamatanya di tengah ya. Gila. Terus ini klaber hijau, klaber biru, baju penjara, baju ruwok guys. Langka banget ini baju cok. Kalau nggak salah ini di luar negeri doang ya adanya ya. Terus baju kemeja putih juga ini langka juga cuy. Cuman player old yang punya nih. Untung Bang Ali TV punya ini kemeja putih ya. Oke. Okay. Terus baju season 2, baju season 1. Terus apa lagi nih ya? Devil May Cry. Apa lagi nih? Bentar. Mana lagi nih yang langka-langka nih? Nah ini collab kemarin udah keluar. Wih, ini baju apa cok? Loh. Ini baju apa ya? Kayaknya belum pernah ada nih di Indonesia nih. Apa gue lupa ya? Apa sih ingat gue ini udah pernah keluar tapi gue gak punya ya? Ini baju apa guys? Baju apa guys? Coba kalian komen di bawah ya. Okay. Coba kalian juga ketik di bawah ya tuh. Ini baju apaan juga cok? Ini dari mana nih baju keren banget cok? Sumpah dah. Anjay metal-metal gitu di belakangnya ada cakaran animasi tuh. Ini dari mana guys bajunya guys? Ah. Tuh. Wih gokil anjir ini akun...
harganya berapa guys ya? Ih, banyak baju-baju yang langka guys, yang aneh-aneh langka dan gak pernah keluar di Indo deh kayaknya. Wah gila, cakep banget ya. Cakep banget bajunya guys. Gua rasa ini akun melebihi akun Alwi Cobra yang kemarin gua review ya. Kemarin aja akun Alwi Cobra itu 100 juta guys. Jangan-jangan ini akun 200 juta sih. Wah gokil. Coba guys kalian tebak ini harga akunnya berapa, kalian komen di bawah ya. Tuh. Wih edan. Wih anjay. Mana cowok? Wih anjay. Banyak banget guys, 1000 ini loh. Bajunya 1053 guys, ini banyak banget sih. Wah. Sampai capek banget ya tangan gua guys. Sumpah. Wah, ini juga kemeja yang warna ini ya punya coy. Wow. Terus mana lagi? Ini. Ini, terus apa lagi? Turtleneck putih ada. Mana lagi nih? Udah, ini mah sisa baju-baju yang lamanya ya. Nah, ini baju-baju yang ketutup vest nih, yang old-old ya. Nah. Ternama hitam juga ada guys. Terus apa lagi nih? Wih ini Tour Wet Twist Mon. Wih, ini baju dari mana coba guys ya? Gua gak punya dah ini baju. Ini dari mana ya? Tuh Sun Sat Free. Wah gila. Terus baju polos. Ih, polos putih, polos krem. Punya baju 2018, ini akun old cuy, akun dari sebelum ada season ya, akun pertama kali Free Fire muncul guys. Ini baju 2018 loh. Kalian ada yang punya gak baju 2018 ini guys? Terus ada dua lagi tuh. Mantap. 2018 ada dua cok. Widih, ngeri ngeri. Oke abis guys ya. Sekarang celananya guys, celana BNL. Ah ini celana apa lagi nih? Celana BNL merah. Celana ini ya. Oh ini celana ini juga langka. Celana pendek ini juga lumayan langka juga. Kayaknya sih kalau celana mah sama-sama ya. Dia satu set sama baju yang kemarin kan. Ah ini apa nih? Gak tahu ini celana apa nih. Coba kita cari-cari lagi guys. Bah kalau celana sih dia sama-sama lah guys ya, kayak baju guys. Gak ada yang terlalu beda-beda atau gimana gitu ya kan. Nah tuh sama-sama guys kalau celana mah. Ya gitu-gitulah kalau celana mah ya guys ya. Kayaknya nggak terlalu penting juga sih kalau celana guys. Cobalah kita langsung ke sepatu aja kalau gitu ya guys ya. Nah ini coy, takdir anjir. Nama sepatunya takdir coy. Nama sepatunya takdir guys ya. Ini kayak mana lah kok nama sepatu namanya takdir anjir. Bingung gua guys. Kalau ini kan yang merah nih, modern Jesus ya. Sepatu ini kan bandel jazz gitu ya kan, bandel Jordan ya. Ini sepatu Astro. Sepatu takdir anjir. Ini tapi sepatu dari mana ya guys? Padahal nih di Indo nih belum ada guys sepatu guys. Nah, terus ini juga nih, sepatu sport. Ih, warnanya cuy cakep ya. Tuh. Ini juga nih, ini cuman ada di server luar negeri juga cuy. Wah, gila ini si Zare ya. Bisa-bisanya dia dapat stok akun pro player guys. Sultan ini sekeren ini loh. Ih, edan. Ngeri guys, Zare Store guys. Menurut kalian ini wajib gua beli gak guys? Cocok gak guys kalau gua beli coy? Daripada akun Alwi Cobra kemarin kan, gua masih bingung guys mau beli. Wih, sendal apa nih coy? Sepatu Tengen. Oh. Ya. Daripada gua beli akun Alwi Cobra kemarin, apa mending akunnya si Zare Store ini guys? Coba kalian komen di bawah ya, mendingan yang mana cuy? Cuman gua rasa sih ini lebih mahal sih guys. Menurut kalian, perkiraan kalian ini berapa harga akun ya? Gua takutnya ngerinya 200 juta ini akun guys. Dah abis guys ya, sepatunya udah abis guys. Oke. Sekarang emotnya. Nah, gua penasaran sama emot lobbynya deh. Nah ini cok. Tuh. Wih. Anjir. Emot lobby dari mana? Ini Lamborghini guys. Nah ini mah udah ada. Ini mah di Monster Lair kemarin. Terus ini juga udah pernah. Nah ini juga udah pernah. Ini juga udah pernah. Ini udah pernah. Ini co Lambo co. Tuh. Ini dapat dari mana guys? Gak tahu. Nah ini gue bikin video di La Royale gak ada loh. Tuh. Gak ada guys. Ah, ini mah lambonya, skin mobilnya ini mah. Nah ini senjata. Ini travel emote juga emote yang
Ah, jalan-jalan ini mah nggak ada, guys. Mana, cu? Jangan-jangan ada event rahasia deh, event tersembunyi kah? Mana nih event tersembunyi ini ya? Jangan-jangan ada event tersembunyi ya dari Garena ya? Gua nggak tahu disembunyikan, guys. Ah, di sini kah? Gak ada, cuy. Wah, dari mana ya si Jari bisa dapetin itu ya, guys ya? Wah, bener-bener ini akun bekas pro player ya, guys ya. Terus ini bandel berubah juga ya. Oh, ini mah udah ada. Oh, ini udah ada. Oke, itu dia, guys. Nah, jadi itulah, cuy. Sayap, coy. Ngeri. Tas tengkorak ada. Season 1 ada tuh. Season 1. Tas tengkorak. Tas sayap ada. Wah, semahal apa coba, guys? Bayangin, semahal apa ini akun, cok? Ketiga tas itu yang paling langka sih, guys ya. Paling mahal sih, coy. Terus ini parasut, ini loot box, skywing, papan seluncur juga yang api-api nih ya sebelum ada season. Kendaraan, lambonya ada, coy. 30 lambo dia ya. Terus 28 skin motor, 18 skin mobil monster, 11 mobil jeep, 16 mobil culik, 9 mobil amfibi, dan 8 mobil tuk-tuk, coy. Profilnya, nah kayak gini lah profilnya ya. Oke, coba guys, gua pengen langsung aja kita cek senjatanya ya. Senjatanya kayak gimana ini akun, coy. Oke, yuk, let's go, kita langsung buka senjata. Kita langsung ke Evogun dulu ya. Nah, ini Groza ya, biasanya level 2. MP40 nya nggak punya. M1014-nya level 7 belum max nih, satu lagi ya. Thompson nggak ada. AN94 nggak ada. Tinju nggak ada. M4A1-nya max. Shotgun 2-nya max. MP5-nya max. Famas max. UMP max. SM8 max. Shotgun yang 2 juta ini max ya. MP42 juta max. Sekar max juga. AK47 max juga. Tapi yang nggak punya tuh tinju, AN94, Thompson. Terus ini shotgun 3 juta belum max. MP40 nggak punya, sama Groza level 2, cuy. Sayang banget ya. Coba kalau kita senjata biasa. 22 skin M4. Banyak cuy skinnya, cuy ya. Kalian bisa tengok sendiri ya. Kalian lihat sendirilah tuh. Skin-skinnya ada berapa tuh? Inkubatornya juga banyak, cuy. Edan, SKS, SPD, Woodpecker, AC80 juga tuh. Banyak, coy. Ini juga M60 ya, ada 14 skin. SMG, WMP ada 22, MP5 22. Tuh. Banyak, coy. Shotgun, tuh. Widih. Gila. AWM. Oke. Nah. Itu dia, coy. Pancinya ada 34, guys. Banyak banget pancinya, cuy. Macetenya ada 25 macete, guys. Terus batnya ada 30. Katananya ada 14, bisa pilih-pilih ya. Mau katana yang mana gitu ya kan. Ini katana apa, cok? Katananya cuma setengah, anjir. Kayaknya ini belum keluar dah. Wah, alah, gila, langka, cok. Katana pink, site. Terus FF Knife. Tinjunya ada 8 tinju, guys ya. Banyak juga ya. Sama granat. Granat 81, globalnya 79, cuy. Mantep ya ini akun ya. Coba lah, guys. Kepala Lamborghini, cok. Es kepala Lamborghini dapat dari mana juga ini nih? Wah, gila, cuy. Wah, coba, guys, kalian semua tebak di komen, guys ya. Ini akun harganya berapa, guys, kira-kira, guys? Cocok gak sih kalau misalkan gua beli, gua jadiin akun kedua gua, coy. Jadi gua punya dua akun gitu ya. Wah, gila sih. Gak main-main emang Zare Store ya, guys ya. Hiburan lah, guys, buat kalian semua yang mau nyari akun tempat tetap percaya, aman ya. Teman gua sendiri, sahabat gua sendiri, kalian bisa ke Zare Store aja, guys. Di sana itu udah pasti terjamin aman, cuy. Kalian semua gak akan kena rip ya. Ya udah, guys, mungkin kita kontennya sampai segitu dulu aja. Gua Aldi Barbasa, thank you for watching, focus and peace out. See you next video.